Orang-orang yang tak faham di kalangan masyarakat kita ni, dia kata apa? Oh, Syiah ni Syiah lain yang sekarang ni. Syiah yang ulama-ulama kita kafirkan dulu tu Syiah lain. Syiah melampau, kata dia. Syiah tu memang dia tak benarkan semayang sekali dengan kita, kata dia. Ni dia suruh semayang sekali dengan kita, pergi haji sekali, buat haji keliling Kaabah sekali. Semua sekali dengan kita. Pemimpin-pemimpin dia pun menggalakkan begitu, bahkan nak suruh satu antara Syiah dengan Ahli Sunnah ni. Maknanya ini Syiah sederhana, Syiah baik ni, kata dia. Bukan Syiah hak dalam sejarah tu, cerita tu tidak. Dia tak faham. Itulah, dia tak faham. Ulama yang cakap lagu ni itu yang kita sedih, kecewa lah sebenarnya. Kalau tak baca, tak tahu, tak usah cakap. Senang. Senang begitu, tidak timbul fitnah kalau tidak. Dia tak tahu di dalam kitab Syiah ada sebut betapa kelebihan taqiyah ni. Di dalam kitab dia disebut, dalam kitab-kitab besar dia disebut, sesiapa yang bersemayam di belakang Ahli Sunnah taqiyatan, kana kaman salla khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shaffil awal. Kalau semayam di belakang Ahli Sunnah secara taqiyah, untuk apa bertaqiyah dengan Ahli Sunnah? Untuk mesra dengan dia, jinak-jinak dengan dia. Bila dia baik, dia tengok kita juruh pergi semayang sokmo sekali sokmo, dia pun percaya kepada kita. Dia pun bui sikit-sikit. Itu cara dia. Ni dalam kitab Syiah kata, orang yang bersemayam di belakang Ahli Sunnah secara taqiyah, dia seperti bersemayam di belakang Nabi dalam saf yang pertama. Macam mana nak dapat kelebihan setara tu? Kita sekarang ni tak ada peluang dah nak semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu tahun? 1000 tahun lebih nak mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada peluang. Nak dapat pahala semayang di belakang Nabi dalam sahih pertama, bertaqiyahlah. Itu cara dia. Ni orang-orang kita ni dia tak faham. Ajaran Syiah ni putar belit dia, dia tak faham. Dengan sebab itu, tak pelik bagi orang yang tahu. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia kata, itu bukti. Bahawa tengok, dia memang nak baik-baik dengan kita. Dia Syiah lain. Pernah suatu ketika dulu, ini di tempat kita, di Kelantan. Bawa mari daripada luar negeri, daripada Iran, Hafiz dia. Hafiz. Muda lagi. Lepas tu semayang terawih, baca Quran, pra-pra-pra. Hebatlah. Dia nak buktikan. Kita kata, dia kata Quran ini sudah diselewengkan. Quran ini bukan asli. Quran yang sebenarnya, dia pegang yang lain. Tengok, kata dia, kita hafal Quran. Menunjukkan kita percaya, sport demo, tengok. Itu semua fitnah. Dia kata gitu. Tengok hafal. Lepas tu dia mari semayang, terawih jadi tu imam. Rata masjid. Bukan sepanjang bulan tu satu masjid, tidak. Masjid ni. Ni di Kelantan kita. Mungkin kepada yang tahu, dia ingat. Beberapa tahun yang lalu. Padahal kalau kita ni tahu, dengan sendiri mudah. Awal lagi kita boleh, kita akan ketawa. Kita akan geli hati daripada awal lagi. Sebab apa? Sebab dalam Syiah ni terawih dia tak ada. Mana ada terawih? Tak ada. Tapi macam mana dia boleh semayang terawih? Taqiyah lah. Itu jawapannya. Dia taqiyah. Dia nak menunjukkan dia hebat hafalan Quran apa semua, dia pergi semayang. Sehingga semayang tu, tak tahulah orang yang tak sedar ni, tak tahu dia duduk semayang di belakang tu Syiah tu. Syiah tu sendiri kata bid'ah. Ni terawih ni rekaan Sayyidina Umar semata-mata. Tak ada asas daripada Nabi. Dia kata, itu kepercayaan Syiah. Tapi tengok macam mana dia boleh semayang terawih. Padahal benda tak ada tu dalam ajaran mereka. Dia boleh buat secara taqiyah. Dia boleh hafal Quran sungguh-sungguh, taqiyah, segala-galanya boleh. Kita jangan pelik kalau orang kata ada orang yang ajaran sesat ni, dia boleh hafal Quran semua. Nabi SAW pernah kata kan, kepada sahabat-sahabat dulu berkenaan dengan puak-puak khawarij ni, kalau kamu nak bandingkan semayang kamu dengan semayang mereka, tak boleh lawan. Nak banding puasa kamu dengan mereka, tak boleh lawan. Rajin baca Quran, kuat.
tapi la yujawizu hanajirahum. Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran tapi tidak melepasi halqum mereka. Apa makna? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyarat dah. Kadang-kadang orang yang sesat, kalau tidak sesat apa sahabat-sahabat pergi perang, sampai mati. Bunuh sama Islam, mana boleh? Tidak Islam dah lah tu. Tapi mereka boleh baca Quran hebat sampai macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kata bacaan itu tidak melepasi halqum mereka. Artinya apa? Kalau baca Quran sampai ke hati, mana dengan penuh keyakinan. Ini tidak. Hanya untuk menipu saja. Dalam taqiyah semuanya. Dia boleh melakukan semua ini. Ini yang masyarakat kadang-kadang tak faham. Dia keliru satunya mazhab. Dia keliru ni tengok Syiah ni apa Quran ni. Mari sini bertanding mengaji Quran boleh Johan. Macam mana? Kalau dia tak percaya kepada Quran ni, tentulah tidak hebat macam tu. Tertipu kita di situ. Kita lupa Nabi SAW kata dulu. Kadang-kadang kita sahabat dia tu kecil, jadi tak ada apa. Lekeh kalau nak bandingkan dengan mereka dari segitu. Ya. Sebab itu yang dikira bagi kita ialah akidah. Bukan benda-benda yang remeh-temeh yang kecil-kecil ni, yang semasa ni. Yang bagi kita ni akidah.